Ustaz, adakah berdosa buat pakaian lama dalam pondok tanpa izin tuannya sebab tuan dia tak ada? Tuan dia mati, korang tak ada. Gini, harta orang jangan kita rosakkan. Harta orang jangan kita rosakkan. Kalau kita nak pergi, nak jamah, nak letak, kena bertanggungjawab. Kita jumpa syarat dekat ni. Nah, kita pun ambil pergi tahu kat tu. Punuh syarat tu, kita kena bertanggungjawab, kena bayar. Jangan tahu anak pekung, habis kena ujar rosak. Kita syarat dia misalnya, kena tanggungjawab, kena tanggungjawab. Harta orang. Nah. Sebab apa? Sebab tu jangan kosik harta orang. Kecuali memang harta tu orang tak ada dah, kau istihar tu dia tak ada, maka dilelung oleh orang-orang yang tertentu yang bertanggungjawab kawasan itu. Contohnya, pakaian berkubur di masjid. Orang lain jangan pandai-pandai ambil pindah pakaian itu. Takut rosak, dia akan ganti rugi. Tapi AJK masjid berhak. Kita tengok dalam masa 3 hari tak ada orang ambil, kita akan kutip pakaian ni, kita akan lelung. Kita akan beri ke orang yang kau dia, kita rakyat dah ni. Tak ambil juga sebulan, ha, kita pun ambil. Itu ada hak. Tapi kita hak tak ada kapur-kapur ni, jangan duk ambil harta orang. Kecuali benda tu mengganggu, tok tengah jalan, ganggu jalan orang, maka ada hak kita nak kosek pakaian tu. Lagu tu. Dari kitab pekoh kata jangan akak sepak. Akak, kalau kita misalnya begini, bagi duk gitu, kita pun akak. Okey, kita akan bertanggungjawab. Kalau kita letak rosak, kita akan bayar. Tapi kalau kita kuih dengan kaki, kita tolak gini. Okey, tak perlu sebab kita tak ambil. Ha, kena tolok kaki. Tapi nampak kurang ajar lah. Oh, sepak dengan kaki si ambo. Payuh ambo menasab. Oh, kalau ambo pergi, ambo kena tanggungjawab. Ambo tolokkan kaki selu-selu lagu. Selu lagu mana? Kelecak mekoh ni. Ha, ni. Tu baru selu lagu tu. Sekalau pak mereka selatan. Ni cili ni siapa ni ambo buat ni. Ha. Jadi lagu tu lah. Kalau tu yang dia tak ada, dah gapa dia apa semua. AJK masjid ke AJK pondok bahagian pembersihan ke apa ada kuasa untuk pergi bagi-bagi orang. Nah,